Orang mau curhat jadi gak bisa. Beb, bohong kalau orang gak punya masa lalu. Semua orang pasti punya dosa. Semua orang pasti pernah salah. Semua orang juga pasti pernah silap. Karena ya itulah manusia gitu. Yang penting kan pada akhirnya kita berusaha untuk berubah menjadi baik, berubah menjadi berguna untuk semua orang, merubah mana yang jelek menjadi bagus, merubah pekerjaan yang gak halal menjadi halal. Semuanya butuh proses. Tapi ya seperti itu gitu. Kadang-kadang kita bisa jadi baik, bisa jadi bagus, bisa jadi cerdas karena kita pernah jahat dulu, kita pernah bodoh dulu, kita pernah terjatuh dulu, ah gitu. Itulah hidup gitu. Karena kalau memang kita mau bagus-bagus saja, ataupun beb-beb aku, para emak-emak se-Indonesia, melihat entok yang sekarang gitu. Jangan pernah kenal ratu entok yang dulu, tapi kenallah ratu entok yang ratu entok daring gitu. Jadi biasalah, beb juga pasti pernah di masa-masa seperti apa, juga seperti apa, sebelum bersuami, sebelum punya anak, ataupun sudah punya anak. Semuanya pasti orang pernah punya masa lalu yang kelam gitu aja gitu. Aku hanya bisa bilang sama kamu, lebih baik kita introspeksi diri, berkaca diri, kita jaga anak kita, saudara kita, adik kita, supaya tidak seperti yang pernah kamu benci. Nah, gitu aja. Karena cobalah kita supaya tidak menjadi Tuhan gitu, tidak menjadi Tuhan gitu. Biar aja Tuhan yang menghakimi setiap manusia di muka bumi ini. Biarkan sajalah Tuhan yang merubah dia untuk menjadi lebih baik gitu. Karena selagi manusia itu menjadi baik, akhirnya kamu gak usah ingatkan lagi dengan yang buruknya gitu. Tapi waktu dia buruk, gak apa-apa kamu ingatkan dia untuk menjadi baik. Tapi kan sekarang entok ini sudah menjadi ratu entok daring gitu. Jadi coba kamu kenal dengan tutorial-tutorial CLB Sunblock aku, tentang aku bisa merubah perempuan-perempuan Indonesia menjadi cantik, lepas dari fake jerawat dan segala macamnya, memberikan aura positif, memberikan input yang bagus, mensuarakan hati para emak-emak yang selama ini tertekan, berteriak dan tidak setuju dengan adanya daring, dan membuat jadi wanita-wanita Indonesia smart, cerdas, dan berinovasi lah pastinya kan. Yang gak kepikiran mengurus ketiak, gak kepikiran ngurusin selangkangan, gak kepikiran mengurusi mukanya yang babak belur menjadi terpikir gitu aja. Gak usah panjang-panjang lah, cuma itu aja sedikit curhat entok sebelum tidur malam di tempat tidur yang sederhana bersama dengan buah hati ratu entok ya. Jadi ya itu aja pesan entok ya. Jangan menjadi Tuhan dan hilangkan sifat-sifat benci, iri, dengki, busuk, atau sifat yes dibandingkan yang lain. Karena di atas langit masih ada langit, itu sudah fakta ya kan. Jadi biarkanlah orang mau seperti apa. Kamu cukup memberikan energi positif aja kalau kamu suka. Kalau kamu gak suka ya blok aja ya kan. Karena komen kamu itu menunjukkan diri kamu seperti apa ya kan. Selamat tidur malam. Doain ya Bibi Ratu Entok. Ini di hari keberapa ini? Pokoknya ini hari pertama Entok mengalami cedera wajah ya. Tapi ambil tengok aja nanti, pasti bisa cincong menghilang semuanya berkat CLB Sunblock ya sayang. Yang penting kita mau berusaha untuk diri.